Amanda Manopo keciduk jemput Arya Saloka di bandara. Amanda Manopo dikabarkan keciduk menjemput Arya Saloka ke bandara sepulangnya dari Korea Selatan. Dirumorkan bahwa Amanda Manopo selalu menyempatkan diri untuk bertemu Arya Saloka. Kabar tersebut dibagikan oleh kanal YouTube Ovi Channel melalui sebuah unggahan video berdurasi 8 menit 9 detik. Terciduk jemput Ayang ke bandara, Manda sambut hangat kepulangan Arya dari Korea. Judul unggahan video tersebut. Thumbnail video menampilkan kolase foto diduga merupakan hasil editan, di mana menampilkan Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam satu frame gambar. Cie dijemput Ayang, terciduk fans di bandara nih. Manda jemput dan sambut hangat kepulangan Arya dari Busan. Narasi yang ditulis dalam gambar sampul video. Lantas benarkah klaim video tersebut? Setelah ditonton hingga akhir, narator dalam video mengklaim Amanda Manopo menjemput Arya Saloka di bandara sepulangnya dari Busan, Korea Selatan. Namun tidak ada bukti yang ditampilkan dalam video tersebut. Narator seneknya mengklaim seolah Amanda Manopo terciduk menjemput Arya Saloka ke bandara. Faktanya tidak ada pemberitaan dengan sumber kredibel yang menyebut Amanda Manopo menjemput Arya Saloka ke bandara. Selain itu, narator dalam video pun membacakan ulang komentar fans Arya Saloka dan Amanda Manopo yang memanjatkan harapan keduanya bisa benar-benar menjalin kasih. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim menyebut Amanda Manopo jemput Arya Saloka di bandara merupakan informasi keliru alias hoaks.